Jika seorang matanya melihat hal yang haram, melihat wanita yang tidak pantas untuk dia lihat, apakah secara langsung atau melalui layar HP-nya atau layar televisi, maka segera dia bertobat, segera dia memandang ayat-ayat Allah, dia baca Al-Quran, buka lembaran-lembaran mushaf. Semoga apa yang dilakukan tersebut bisa menghapuskan dosa pandangannya tadi.